Elektronik atau e-sukan kini bukan hanya permainan semata-mata, sebaliknya berpotensi menjadi subsektor ekonomi baharu yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat dan negara. Menurut Pengerusi Pembangunan Belia dan Sukan Perak, Howard Lee, penganjuran sulung Persidangan Industri Profesional E-Sport E-Epic 2019 berusaha merancakkan lagi sukan baharu tersebut sekaligus menjadi penggerak utama dalam ekonomi e-sukan negara. Epic 2019 menjadi medan mengumpulkan pemain industri, badan kerajaan, institusi dan atlet di bawah satu platform. Persidangan bersifat strategik itu menyaksikan semua pihak bekerja rapat bagi memastikan program tersebut menjadi produk dan jenama besar di peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, stadium e-sukan turut dicadang dibina dan perbincangan mengenainya sudah dilakukan, termasuk mengenal pasti kawasan sesuai untuk dijadikan tapak stadium. Sebenarnya salah satu sebab kita nak adakan Epic ni untuk menarik orang yang minat nak melabur dalam perkembangan e-sports dalam dari segi software maupun hardware itu mewujudkan satu e-sports arena di Negeri Perak. Jadi kesemua yang telah dicadangkan oleh Mik Wan pernah kita sembang, pernah kita bincang dan sedang kita usahakan untuk menyelesaikan supaya memang kita boleh jadi hub e-sports antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan Epic 2019 di Meru, Ipoh. Bertemakan More Than Gaming, Epic 2019 menerima kehadiran 500 perwakilan dari pelbagai negara dan menerima kira-kira 4,000 pengunjung. Persidangan menyentuh tiga tema utama iaitu pembangunan, ekosistem dan ekonomi menerusi perkongsian 21 ahli panel daripada pelbagai lapangan. Sepanjang penganjuran turut diadakan kejohanan e-sukan termasuk Dota, Mobile Legends, PUBG dan FIFA 2019. Sementara itu, pemain profesional Dota 2, Ye Naizeng, 23 tahun atau lebih dikenali sebagai Mid One, dilantik sebagai ikon e-sukan Perak 2019. Anak kelahiran Bagan Serai ini menyifatkan pelantikannya satu dorongan untuk terus mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Main game sejak 8 tahun macam tu. I started at 8. Sampai sekarang mungkin sudah 12 tahun macam tu. Yeah, because of my brothers playing and it's very fun, like it's very competitive. Mid One adalah pemain profesional Dota 2 yang sudah memenangi pelbagai kejohanan di luar negara.